tiga wanita Indonesia yang memang ingin mencari pilihan tempat untuk berlibur bersama buah hati tercinta dan pasangan yang terkasih. Nah, hari ini saya ingin mengajak bersama-sama Pojok Syahnas datang ke Umah Tinjung Resort. Nah, di sebelah saya ada Kang Henry Tanan yang menjadi pengelola, pemilik, pembangun, segalalah pokoknya ya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Nah, kalau misalnya Umah Tinjung itu kan terkenal dengan salt and fish, garam dan ikan, gitu ya? Betul. Nah, ceritakan dong supaya ini para bunda ini kan udah pada bosan ya kalau datang ke Bali tuh tempatnya itu penuh sesak dengan wisatawan asing. Jadi mau alternatif deh kalau ke Bali. Kenapa mesti ke sini? Sejak dari zaman dulu mungkin ya, itu terkenal dengan pembuatan garam secara tradisional. Mereka mempunyai suatu cara tersendiri untuk mengelola garam tersebut dari air laut. Dan alat yang digunakan tuh salah satunya adalah tinju. Ya itulah alat. Jadi Umah Tinjung tuh alat pembuat garam. Iya, itu salah satu alat pembuat garam yang seperti kerucut. Seperti itu. Iya. Di situ, dari situ air laut diolah nih ya. Mm-mm. Sehingga menjadi garam. Iya. Dan jika kita lihat dari itu di garamnya, ya. Iya. Jika kita lihat dari Google Maps, di daerah kami kan terlihat salt panning. Di situ ada. Iya. Dan saya rasa itu sangat baik dan itu kita harus mempertahankan keberadaannya itu. Karena jika budaya ini hilang nanti kan sayang sekali. Betul. Suatu sejarah dunia itu akan terhapuskan. Betul. Ya. Selain itu juga tempat kami adalah tempat yang dipenuhi oleh ikan. Dari berbagai jenis ikan, terutama ikan dasar, itu luar biasa ya? Sekali. Ya, salah satunya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda nih yang tertarik mau datang ke Umah Tinjung Resort, itu apa yang bisa didapat selain melihat pengolahan garam? Mancing bisa mancing? Gak bisa. Kalau mau mancing, masak di sana juga bisa. Bisa di atas perahu. Nangkep aja. Nangkep aja. Iya, mancing ikan bisa. Bisa. Kemudian bakar ikan di sini. Sudah tentu. Juga bisa belajar masak di sini. Oh ya. Masakan daerah Tianyar sendiri. Tianyar itu adalah Bali apa nih? Bali Timur ya. Bali Timur ya. Betul. Nah, Kang Henry, ada satu nih biasanya ya kan kalau anak-anak ya pergi berlibur itu hanya seneng pulang hanya capek gitu ya. Nah, saya nih sebagai bunda ingin banget kalau anak-anak liburan tuh ya Kang, itu tuh pulang ada ilmu. Bisa nggak mereka mempelajari tentang sesuatu yang baru, misalnya kehidupan nelayan di sini, bisa? Oh bisa. Jadi dari mulai kita kehidupan penduduk di sekitar sini adalah pembuat garam, nelayan, ya juga di daerah pegunungan ada juga yang emang bercocok tanam. Tapi kalau untuk daerah sini khususnya, kita bisa menunjukkan bagaimana proses pembuatan garam secara tradisional yang konsep tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi tidak memakai alat-alat modern, plastik atau tidak. Semuanya ramah lingkungan. Baik. Juga perahunya. Kami memakai perahu jukung namanya. Jukung. Jukung itu perahu tradisional yang pinggirannya ada pengaman dengan bambu itu ya. Iya. Dan itu memang ciri khas daerah sini juga. Wow. Tuh, Bunda makin penasaran ya. Saya udah ada di sini nih. Ayo saya ajak semua wanita Indonesia untuk mengajak keluarganya berlibur, mendapatkan alternatif hiburan, selain itu juga memberikan ilmu dan suasana baru untuk buah hati kita. Komplit ya liburannya. Jadi nunggu apa lagi? Pojok Syahnas sudah ada di sini. Giliran Anda yang datang ke sini ya, Bunda. Ayo kita makan. Mari, ayo kita.